Mancing ikan belanak menggunakan dua umpan gacor. Halo semuanya, selamat pagi, selamat beraktivitas. Pagi ini kita udah berada di spot mancing ikan belanak nih. Tuh lihat teman-teman, spotnya mantep banget ya. Langsung aja di sini kita rakit pancingnya dulu dan kita lanjut bikin umpannya. Untuk umpan yang pertama kita pakai tepung, Nutrigel dan juga Essence Super RS31. Untuk umpan yang kedua juga simple banget ya, kita pakai terigu terus kita kasih air dan kita tambah lumut halus. Umpannya sudah siap, saatnya kita mancing. Gak pakai lama, langsung aja kita pasang umpannya dan langsung kita lempar ke tengah-tengah ya teman-teman. Gak pakai lama juga, langsung disambar sama ikan belanak nih. Wih, mantep banget ya, sesuai target. Oke, kita lanjut mancing lagi nih. Kali ini kita coba pakai dua joran supaya potensi strike-nya lebih besar. Bentar, pelampungnya hilang nih. Set, wih mantep, ada ikannya ternyata. Ikan target lagi dong, mantep banget. Lemparan ketiga dapat lagi ikan belanak. Kita lanjut lempar lagi dan kali ini dapatnya malah semakin kecil nih. Lemparan keempat, kelima juga sama ya, ikannya kecil-kecil banget. Walaupun kecil yang penting ikan target ya. Tuh lihat, udah dapat lagi aja. Emang the best nih spotnya, mantep banget. Kita masukin dulu ke wadah dan kita lanjut strike lagi nih. Tuh lihat tarikannya mantep banget meskipun ikannya kecil-kecil. Oh iya, di sini ada teman-teman yang suka mancing ikan belanak ya. Kalau ada komen ya, kali aja kita bisa berbagi spot mancing. Sayang banget hari sudah menunjukkan pukul 5.30. Saatnya kita harus cepat-cepat pulang karena perjalanan pulangnya lumayan jauh ya. Untuk hasil akhirnya kita dapat kurang lebih 10 ekor.